Fakultas Hukum, kembali dicek. Fakultas Hukum, angkat tangan. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka program Cinta Kampus untuk program reguler. UI! Baik, berdiri aja, biar nggak ngantuk. Teman-teman nanti akan memegang sampah, ya. Jadi perlu perlindungan untuk tangan. Hari ini akan dibagi untuk 4 danau, ada puspa, ada urin, ada salam, kemudian mahoni. Kemudian satu grup lagi adalah akan mengarungi cium. Halo semuanya, tolong perhatian, tolong jaga keselamatan, ya. Hati-hati semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita berada di sini untuk program Cinta Kampus mengenal lingkungan di sekitar kampus, yaitu Sungai Tercinta Ciliwung. Oke, Ciliwung itu indah, Ciliwung itu bersih, dan Ciliwung itu adalah primadona bagi Jakarta, bagi kampus kita. Untuk itu ada beberapa kata yang akan disampaikan oleh Bapak Roring. Oke semua. Oke. Semangat ya. Semangat. Ya, saya mungkin memperkenalkan diri lagi ya. Saya Albert Roring, Kasubdit Olahraga dan Kepedulian pada Masyarakat. Kalian termasuk orang-orang beruntung. Kenapa? Karena teman-teman kalian melaksanakan kegiatan Cinta Kampusnya di dalam ya. Tapi nanti kalian juga tiap hari akan ke dalam kan dia. Tapi kalian dapat kesempatan di Ciliwung. Saya tidak bisa menjelaskan nanti rincinya. Kalian akan mengalami sendiri ya. Jadi lihat, bahkan kalau mau diambil dari segi keilmuan masing-masing, akan punya analisa masing-masing. Kan lihatnya lain. Psikologi lihatnya lain. Sosial kemasyarakatannya akan melihat lain. Anak teknik lihatnya lain lagi. Jadi di situ masuk semua ilmu kalian. Budaya lihat nanti budaya masyarakat kita. Kenapa bisa buang sampah di sana gitu ya. Jadi kalian ilmunya masuk semua di situ. Ini praktek lapangan langsung ya. Jadi kalian beruntung saya bilang di sini ya. Satu lagi, keselamatan adalah yang utama. Ya. Kita akan bersenang-senang. Kita akan bersenang-senang di atas perahu karet. Kita akan bersenang-senang mengikuti arus dari hulu ke hilir. Bersenang-senang, percayalah. Tapi tolong diingat, keselamatan nomor satu. Bergurau boleh, tapi jangan sampai keterlaluan. Intinya faktor keamanan itu yang paling utama. Terus yang kedua, pada saat melaksanakan kegiatan pembersihan atau memungut sampah, intinya yang plastik, plastik saja yang diambil. Selain plastik, tidak diperkenankan masuk ke dalam karung. Kekuatan 55, yes, Louis. 1, 2, 3 Sudah Pak. Oke, udah yuk. Lanjut. Itu Pak. Sudah Pak. Asik dah.